Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan tes flight Bombardier Dash 8Q400 di Aeroflight FS 2021. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Juga komen kalau misalnya kita mau request sesuatu, komen saja. Oke, kita akan menggunakan Bombardier Dash 8Q400 untuk tes flight. Kita akan tes core and dark serta take off and landing ya. Kita akan cari dulu Air Force Base yang enak ya buat jalan. Area 51 oke, bagus sekali Area 51. Oke, take off. Ini runway-nya ada sepanjang 3770 dengan namanya Area 51. Nah, kita akan coba cool and dark ya. Ini bukan cool and dark ya, kita saya coba-coba aja ya. Mau coba aja gitu loh. Oke, ini ada depan langsung ada nih ya, ke zoom, ini ada spoiler ke bawah ke deteksi. Oke, bagus. Flight controlnya mantap kayak gini kok. Oh, unik juga ya. Terus ini tilt apa ini yang buat rudanya juga bagus. Oke. Bisa dibelokin gak nih? Nah, kan gini enak nih. Stall alarm test ada banyak, oke. Ini ada airspeed limitation. Oke. Kalau maksimum manoeuvring itu di 24 knots, maksimum landing gear extended to 215 dan maksimum landing gear operator 200 knots. Oke, untuk flaps for landing 5 to 210 181 15 172 dan 35 158. Di sini juga ada, kita akan coba nanti habis jalan lagi. Oke, kita ke sini langsung sama power. Oke, ini master. Oke, aktif. Ini sudah aktif. Jadi kita ke engine intake ya, kita klik. Oke, on, sudah on ya. Ini head off-nya ke nol. Lalu lagi on nih, set no smoking on, emergency exit light door arm, logo on, position on. Oke, ini dia nih power generator blitter start. Oke, sudah. Apalagi kita, saya mau coba-coba dulu ya, saya mau coba-coba dulu. Oh, nih belum nyalain. Nyalain dulu yang mati guys. Nah, oke. Gak tau nih apa nih, fuel control nih, transfer. Oh jangan. Oke. Ini dinyalain dulu. Cuma susah guys ya. Nah, on. Sudah on. Juga dinyalain sampingnya sebelah kanan. Oke. Lalu kita di sini kita tes apa bukan caranya gimana nih ya. Udah sampai enggak tahu. Namanya flip dynamic ya. Oke. Ini bisa diturunin yoke-nya kalau kalau sesuaikan. Ini kita belokin dulu nih, ada stall warning alarm test. Kita tes yuk guys. Ini mengganggu. Off, bisa steering, kita coba tes steering mana. Apa nih? Yang muncul ya. Kita coba di atas ada nggak? Oh, banyak nih yang nyala nih. Tapi karena ngeblur tadi jadi enggak kelihatan jelas. Oke, sudah kita kedip lagi untuk matiin. Sini ada take off warning test. Oke, kita coba cek dulu sini apa yang muncul tadi ya. Take off warning test enggak ada ya, sejak apa selagi take off warning test enggak ada. Oh, ini ada kan caution, ini ada caution push to reset dan di test pasti muncul ya nih. Mana nih take off configuration, nggak tahu guys. Udahlah,
Oke, berarti nyala ya. Yang over nyala. Udah, gitu aja. Usah ada. Oke. Setelah itu ada power flow control nih, bisa di off, push to off, minta nyalain. Ini semua nyala ya. Elevator doang nyala. Sampai sekarang ini elevator dan rudernya juga belum aktif. Ini ada push to off. Spoiler, oh rudder sama spoiler. Wah, salah. Oke. Tadi push to off, nanti kita push dulu biar nyala. Atau bener apa enggak. Oke ya, kurang lebih gitu. Kita nyalain force sensitive. Kita dulu lampunya. Kita start aja number 2 dulu. Saya number 2. Sebelum diklik ya, sebelum diklik itu kita masukin dulu. Tadi klik itu ya. Oke, ke start dengan fitter. Belum nyala. Oke, kita start number 2. Oh bentar, kita ulang lagi. Oke, start. Oke, ada kucing juga nih. Oke, luar ada suara tik 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 gitu. Aku cekan saja. Oh, dia sekarang kira dapat militer guys. Oke, engine number 2 sudah berhasil dinyalakan. Oke, waktu kita masukin ke prop ya. Oke, mantap. Kita masukin di minimal aja. Oke, mantap ya. Jangan diberi di minimal, mantap. Minimal. Oke, kita masukin dulu nih. Guys, kita sudah berada di light up di one for right.
6,500. Well guys, thanks for watching, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.